Pikeun warga nu baroga sapeda kiwari kudu leuwih iatna. Pangnakitu di Kota Cimahi, tilu urang okneum warga ngagasab sapeda dua saharita di leuweuk Margasih Kota Cimahi wanci Janari. Eta lampah pelaku anu karekam kamera CCTV teh nembongkeun pelaku anu nekat naik kana tembok pagar imah pikeun nyokot dua sapeda anu hargana mang juta-juta. Nya kawes kitu aksi para pelaku nalika naik kana tembok pagar imah warga nu pernahna di lalawak Margasih Kota Cimahi poe Kemis wanci Janari. Salah saurang pelaku nyokot sapeda anu ditendeun ku korban di nagara si imahna. Dan tak parah dina eta aksi anu karekam ku CCTV teh pelaku nyokot sapeda na dua sakaligus. Setutas nampa laporan warga nu leungiteun sapedahna, reng-rengan petugas di unit reskrim Polsek Margasih ngadeg-deg ka tempat kejadian. Lianti menta keterangan sejumlah saksi, polisi oge mariksa CCTV di imah korban. Tina eta kejadian korban nandangan rugi tepi ka mang juta-juta. Untuk jadi kalau misalkan dilihat dari rekaman CCTV itu di jam 3 lebih 11. 2 sepeda. Nah itu kita kurang kenal. Gak ada yang kenal. Di sekitar 2 juta setengah. Kalau untuk soalnya itu untuk yang masih lama, bukan untuk yang sekarang. Untuk yang harga sekarang itu lumayan tinggi. Ini sepeda. Dulu mah ayo motor mah. Ini lah gitu. Terus kebetulan sepeda. Dan kita di sini mah gang ini termasuk ramai terus. Orang paling cepat tidur juga jam 12 lah. Dina rekaman CCTV ti imah korban jalma nu ngagasab teh tembong aya tiluan. Kiwari unit reskrim Polsek Margasih keur memujehna nalungtik tur tangudag para pelaku dumasar kana hasil rekaman CCTV anu kungsi viral dina media sosial. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV.